Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan alternatif koalisi dengan parpol lain dalam pengusungan Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Hal ini akan dilakukan Nasdem bila mereka tak kunjung menemukan kesepakatan dengan PKS dan juga Demokrat. Diketahui, ketiga partai ini menamakan koalisinya sebagai Koalisi Perubahan. Sebelumnya, ketiga partai ini telah sepakat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Namun, hingga saat ini ketiganya belum mendeklarasikan koalisi tersebut dan masih berkutat dengan dinamika masing-masing. Ali pun tak menampik bahwa pihaknya membutuhkan parpol lain untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sebab, Nasdem tak bisa melakukan hal tersebut karena partainya tak mencukupi syarat pencalonan ambang batas presiden sebesar 20% kursi DPR RI. Demokrat, PKS, dan Nasdem hingga saat ini masih bersikukuh menyodorkan kadernya untuk menjadi pendamping Anies. PKS contohnya, mereka menawarkan Ahmad Heriawan sebagai pendamping Anies, sedangkan Demokrat mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju mendampingi Anies. Ali pun menyebut, untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang, anggota koalisi tak boleh memaksakan kehendaknya sendiri.